السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul dan bertemu di majelis ilmu rutinan kita ini. Mulai insyaallah membahas, dan alhamdulillah sudah ada kitabnya, kitab Cara Mudah Belajar Islam, yang mana ini kitab yang ringkas tapi menyeluruh dan memang asal tujuannya untuk para pemuda Islam. Makanya judul aslinya Al-Islam Muyassarun ila Fityanil Islam, yaitu Islam yang dipermudah untuk diajarkan ke para pemuda Islam. Dan metode pembelajaran kita insya Allah, ya, di antara itu ada yang qori'nya, ya, pada bisa baca insya Allah. Ya, ambil baca gitu. Ada satu orang yang baca nanti, kemudian baru kita jelaskan hal yang mungkin perlu dijelaskan, seperti itu ya. Jadi supaya lebih maksimal ilmunya, ada kitabnya dan itu nggak usah bayar ya. Baca ini nggak bayar insya Allah, tapi juga diharapkan tidak membawa ke rumah, karena takutnya kalau dibawa ke rumah ntar jadi ghanimah dan orang hilang. Iya atau tidak? Belum tahu, enggak seudon ya, tapi lebih baik kita taruh di sini aja dulu ya. Ntar kita baru insya Allah bagi ya sebijaknya nanti bagaimana, mungkin pas khataman ya. 5 tahun lagi ya. Ya, insya Allah ini tersedia di sini. Insya Allah bukunya mau membaca silakan ke musala ini gitu. Biar lebih hidup ya. Baik, kita persilakan bagi siapa yang mau membaca tafadhol. Ya mungkin suara agak keras sedikit. Silakan. Pak Fikri mungkin bisa ya. Mau mukadimah halaman pertama langsung, Pak. Satu halaman itu. Silakan. Mau mukadimah halaman satu. Ya, tafadhol. Bismillah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan semua sahabat beliau. Amma ba', wahai para pemuda Islam yang tercinta, buku yang ada di tangan Anda ini merupakan karya edukatif yang syarat dengan muatan ilmiah. Buku ini akan membimbing Anda untuk mengenal agama yang Anda peluk sejak kecil dan Anda pelajari hukum-hukumnya, Islam. Melalui buku ini, Anda dapat mempelajari kewajiban yang Allah bebankan kepada Anda, mengenal biografi dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan itu semua, baik dalam permasalahan akidah, muamalah, ibadah maupun akhlak. Buku ini dikemas dengan dasar kualitas keilmuan yang tinggi serta gaya bahasa yang gamblang, sehingga Anda pun dapat memahami bahasan-bahasannya dengan mudah tanpa memerlukan bantuan keluarga dan kerabat, kecuali mungkin dalam beberapa bahasan tertentu. Akhir kata, saya mohon semoga Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi manfaat kepada Anda melalui tulisan ringkas ini. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan bahwasanya Dia Maha mengabulkan doa.
Jazakallah khairan. Di sini berarti bukunya wahai para pemuda Islam yang tercinta. Di sini memang kitabnya beliau tujukan untuk anak-anak muda, remaja. Ya, batasan pemuda itu sebenarnya berapa sih usianya, Pak? Kalau di kita batasan pemuda berapa usia? Sampai 30 ya? Mungkin sampai 40 sebenarnya, Pak. 39. 40 itu baru disebut tua. Nah, ya. Tapi mungkin bagi sebagian kita, pemuda itu dari usia belasan tahun sampai 29 misalnya. Tapi ilmu yang tercurahkan di kitab ini sebenarnya tidak terbatas untuk pemuda. Bahkan ada orang yang mungkin 50 tahun tapi belum paham agama, buku ini sangat bermanfaat. Dan sebagaimana yang beliau deskripsikan, ini karya edukatif ilmiah, ya, dan insya Allah bisa membimbing secara simpel mengenal Islam. Ya, mungkin kita peluk sejak kecil dan juga hukum-hukumnya, tetapi bisa jadi sangat banyak hal yang baru kita ketahui, walaupun itu sangat dasar. Jadi ada kitab-kitab yang memang itu sangat dasar, tetapi siapapun itu tidak bisa lepas dari kitab tersebut. Ya, saking memang menyeluruh bahasannya. Sebagaimana kitab ini, perkara akidah masuk di dalamnya, fikih juga masuk di dalamnya, akhlak juga masuk di dalamnya. Lengkap. Ya, kalau antum mau lihat ke kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu tebal, mencakup semuanya, akidah, fikih, akhlak, dan seterusnya. Tetapi itu sangat tebal. Karya beliau ini sangat tipis sebenarnya, termasuk tipis. Ya. Tapi tipisnya itu untuk menghatamkan bacanya ini pribadi, kadang-kadang kita butuh sampai sebulan kadang-kadang bisa. Apalagi untuk dikaji, ya, bisa lebih lama. Nah, di buku ini kita akan mempelajari hal-hal yang wajib untuk kita pelajari. Ya, sebagaimana tentang Allah Azza wa Jalla, tentang Nabi Muhammad SAW, permasalahan pokok dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, dan juga akhlak. Dan juga insya Allah gaya bahasanya dipermudah, tidak berbelit, dan tidak memakai istilah-istilah yang memerlukan riset dulu. Ya, jadi insya Allah mudah, insya Allah. Tafadhol Pak, lanjutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban utama manusia kepada Allah. Ketahuilah bahwa mengenal, beriman dan beribadah kepada Allah serta percaya pada semua yang bersumber darinya merupakan hal terpenting yang wajib dipelajari, diketahui dan dipahami setiap muslim. Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, zat yang telah menciptakan, memiliki dan mengarahkannya, akan hidup di dunia ini seperti binatang. Ia hanya makan dan minum, tidur dan bangun, dan demikian seterusnya, hingga usianya dihabiskan untuk semua itu. Dia tidak mengetahui untuk apa dirinya diciptakan dan bagaimana harus menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan firman Allah, melainkan tafadhol langsung antum baca. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangannya dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Quran surat Muhammad ayat 47. Bukan ayat 12. Ayat 12. Bahkan mereka hanya akan membuat kerusakan dan melakukan kejahatan di muka bumi. Karena mereka tidak kenal mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka tidak tahu apa-apa yang bisa membuat Allah murka, dan tidak pula memikirkan apa-apa yang membuatnya ridho. Di sini pembahasan paling pertama, kewajiban utama manusia kepada Allah. Yang paling pertama adalah ma'rifat Allah, ya. Mengenal Allah, beriman kepadanya,
dan bertauhid kepadanya dari segi ibadah. Ya. Ini sangat penting karena orang-orang kafir mereka tidak kenal Allah. Kalau bahasa kita tuh kadang-kadang tidak kenal maka tidak sayang ya. Ya berarti tidak kenal Allah pasti tidak cinta sama Allah. Ada orang-orang dari Nasrani dan Yahudi berusaha mengenal Allah, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara hakiki karena teologi dan akidahnya rusak. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak mengenal Allah dengan benar karena mengikuti pemahaman dari firqah-firqah yang menyimpang. Jadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah itu memang orang-orang yang terpilih di antara kaum muslimin dan mukminin. Juga orang-orang yang beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah itu orang-orang yang terpilih, karena tidak semua orang yang mengerti tauhid mengaplikasikannya. Kemudian percaya pada semua yang bersumber dari Allah, yaitu percaya terhadap apa yang dikhabarkan oleh wahyu, baik atau buruk, suka maupun tidak, tapi wajib percaya dulu. Ya, wahyu di sini yang dimaksud Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an jelas wahyu Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia merupakan tidaklah ia melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apapun kabar gaib yang Allah dan Rasulnya beritakan, baik di masa lampau atau sedang terjadi atau kelak akan terjadi, itu wajib untuk diimani. Wajib untuk diimani sekalipun jika nalar manusia mencoba menggapainya tidak sampai. Ya. Karena agama ini dan keyakinan itu basicnya atau dasarnya bukanlah nalar, tetapi nas, dalil. Ya. Kemudian dikatakan seorang yang tidak mengenal Allah, yaitu tidak mengenal siapa yang telah menciptakan dia, siapa yang memiliki dia, siapa yang mengarahkan dia dan membimbingnya, maka hidup di dunia ini dia seperti binatang. Seperti binatang di sini dalam artian dia tidak punya tujuan dari nafas-nafasnya, dari gerakannya. Satu. Kedua, dia tidak punya peraturan. Ya. Binatang ketika membajak sawah itu tidak ada tujuan akhirat dari itu, ya kan? Apakah ketika kita tanya, "Hei, sapi, kebo, kamu itu ngapain mau jadi suruh sama dia?" Apa kebo jawab? Adzillahi ta'ala, untuk akhirat saya, enggak bakal menjawab kita. Dan enggak bakal ngerti juga kalimat kita. Karena mereka bukan mukallaf. Kalau manusia ditanya, kamu ngapain melakukan ini untuk akhirat atau tidak? Saya tidak tahu itu akhirat atau apa. Nah ini sama dengan binatang tarafnya. Iya. Enggak ada tujuan ujung-ujungnya. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang yang mungkin masih ada keimanan tapi dia menunjukkan semua amalannya untuk dunia, itu mirip binatang, nggak punya peraturan. Sekarang riba ini menguasai perekonomian dunia dan akan menghancurkan semua orang pegiatnya, pasti. Sudah jelas ya, mahabbullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah pasti akan menghancurkan perlahan-lahan riba dan menambahkan ratio untuk sedekah. Itu pasti. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang non-muslim atau kafir, apakah mereka peduli dengan riba itu? Apakah mereka kemudian, wah ini riba, gak usah? Enggak. Karena pencetusnya juga mereka sebenarnya yang melakukannya, dan juga orang-orang Yahudi. Seperti tidak ada peraturan. Tapi kemudian kan mereka menyadari bahwasanya manusia itu punya akal, hidup harus dengan teratur. Akhirnya mereka bikin peraturan secara manusiawi. Akhirnya lahirlah undang-undang buatan manusia. Yang mana undang-undang tersebut tidak akan
adil 100%, melainkan mayoritasnya merupakan kezaliman. Karena undang-undang ada manusia. Ya. Apa bedanya dengan binatang? Sebenarnya sama, cuma diberi akal aja sedikit gitu manusia. Ketika manusia walaupun berakal, tidak mengenal Allah, tidak punya arahan dan tujuan dari kehidupan dan amalannya, maka dia ini lebih, dia seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Karena binatang ini tidak masuk neraka nanti. Mungkin ujung-ujungnya di akhirat insya Allah dikisah sebagai dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Binatang pun dikisah. Setelah itu udah jadi debu selesai. Apakah ada sapi-sapi itu kemudian nanti masuk surga karena amal ibadah yang banyak sawah? Enggak. Atau masuk neraka? Enggak. Tapi manusia yang kafir dan tidak punya tujuan hidup masuk neraka. Disebabkan udah pakai, udah punya akal kok enggak dipakai buat mengenal wahyu Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini lihat ia hanya makan, minum, tidur dan bangun. Dan orang-orang yang tidak punya tujuan akhirat, sebenarnya ya udah itu hidupnya, makan, minum, tidur, bangun, udah selesai. Nah, kalau bahasa Jawanya mangan turun lek, makan turun lek, udah gitu toh. Udah, iya kan? Dan itu kenikmatannya udah di situ dah. Mentok kenikmatannya di situ. Kenikmatan perut, syahwat, cuma dua kenikmatan doang sebenarnya. Perut dan kemaluan, udah selesai. Nah, dan seterusnya bergulir seperti itu hingga usia dihabiskan untuk semua itu. Dia tidak mengetahui untuk apa dirinya diciptakan dan bagaimana harus menjalani kehidupannya. Beda dengan orang Islam, jemaah sekalian. Antum kalau misalnya tadi subuh sholat di masjid atau musholla, ya ikhwan yang laki-laki, bangun tidur baca doa subhanallah, ya kan? Apa baca doanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim atau apa? Itu tidur lagi namanya. Eh? Apa? Alhamdulillah. Bukan assalamu ala ahli diyar, bukan? Itu kekuburan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Udah muji Allah dari awal dan udah ingat apa? Ingat kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dengan kematian kecil. Tidur. Itu udah ingat Allah kalau kita renungkan tuh, ya kan? Gak mungkin kan kita bangun tidur, cus, alhamdulillah lagi ahyana, terus habis langsung kamar mandi, buru-buru. Biasanya kan ngumpulin nyawa dulu kan. Aduh. Ah, gitu dulu, sambil mikir merdong. Berdiri menuju kamar mandi, ya. Baca, kalau dipraktikkan di sini susah malah, lupa jadinya. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta tolong tuh, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong perlindungan dari syaitan. Ya. Masuk itu, kemudian yang mandi junub-junub, yang wudu-wudu, yang sekali sikat gigi, itu semua ibadah itu nilainya. Mandi junub ibadah, ya kan? Kalau enggak ya dosa lah. Mandi junub enggak mandi junub terus sholat ya, itu dosa sholat. Kemudian wudu, kemudian sikat gigi kan supaya bersih dan supaya lebih, ya, supaya orang tidak terganggu. Wudu pun bismillah sebelumnya boleh di hati kalau di dalam kamar mandi. Keluar ya bisa dengan ghufranak, minta ampunan. Atau keluar bisa juga dengan lafal setelah wudu apa? Bisa syahadat. Dan itu syahadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah itu seberat-berat iman, ya kan? Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, ya, dan juga riwayat Imam Muslim. Iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tertinggi la ilaha illallah. So, dari awal itu sudah memupuk keimanan tertinggi subhanallah. Dan kemudian memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang sering bersuci. Subhanallah tuh ya. Itu baru mungkin enggak nyampe 10 menit di awal melek mata. Dan itu bernilai besar sekali. Belum keluar dari rumah, baca doa,
Tawakal gimana? Bismillahirrahmanirrahim tawakkal ta'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Iya kan? Itu tauhidnya tinggi sekali itu kepada Allah. Di perjalanan menuju masjid atau musalla, antum baca doa jalan menuju masjid ada Allahumma ja'al fi qalbi nura fi lisani nura fi sam'i nura fi basari nura. Ada yang versi agak panjang. Minta cahaya pada Allah Azza wa Jalla di anggota-anggota tubuh. Masuk masjid, kemudian ngapain? Baca doa lagi. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu baru berapa menit tuh kita melek mata tuh. Udah berapa banyak doa dan zikir itu, Masya Allah. Nilainya besar banget. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, yang itu juga merupakan sholat tahiyatul masjid. Berapa pahalanya? Lebih dari sedunia dan seisinya. Udah, antum dalam waktu 10-15 menit itu udah gak ada apa-apanya dunia itu, subhanallah. Beda dengan orang-orang yang tidak tahu tujuan ini. Mereka ngos-ngosan cari dunia, cari harta, capek-capek, padahal kita dalam waktu 10 menit dunia itu udah terlalu kecil buat kita. Subhanallah, indah banget kan Islam itu. Ya. Ya, antum yang belum mengamalkan itu amalkan, ya. Jangan cuma ngangguk doang di sini, tar besok ya, besok jangan bangun dah, masyaallah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu kama ta'kulu al-an'am wan-nar mathwal lahum." Dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, misalnya orang yang tidak muslim, mereka yatamatta'un. Tamattu itu artinya penak-penahan kalau bahasa Jawanya. Penak-penakan itu ya, karena penak ke dewe gitu. Oh iya, yang penting enak. Dan orang-orang kapitalis tuh pengennya kan enak-enak sendiri ya. Dan keluarganya saja. Menikmati kesenangan dunia. Dan kata Allah, Allah mensifati bagaimana mereka makan. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka makan seperti hewan-hewan ternak itu makan. Ya mereka makan juga. Hewan-hewan ternak juga makan, tapi Allah samakan. Kenapa? Apa persamaannya antara orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup ke akhirat dengan makannya binatang-binatang ternak? Kenapa Allah khususkan di sini binatang-binatang ternak? Kenapa enggak keumum binatang? Kenapa enggak diserupakan dengan binatang buas yang hebat misalnya? Karena selemah-lemah binatang adalah binatang-binatang ternak. Iya atau tidak? Paling manjanya binatang, binatang ternak lah. Iya, dibandingkan semut. Semut itu nyari sendiri, walaupun kadang berkelompok dan memikul beban sendiri. Coba antum lihat betus itu, kambing. Ya. Pintar atau bodoh dia? Ya, afwan ya, kambing pintar atau bodoh? Ya bodoh kata kita. Kalau dia pinter, dia bisa nyari makan sendiri dan bisa berkelana sendiri jadi kambing liar sana. Gak bisa dia jadi kayak gitu. Hidupnya gak kayak gitu. Tapi dia bisanya apa? Di provide, di supply makanan. Dan lihat binatang ternak itu rakus gak makannya normalnya? Rakus. Semakin rakus semakin disukai gak? Iya. Disuguhin terus. Semakin makan banyak, semakin cepat lapar dia nantinya. Begitulah itu orang-orang seperti binatang ternak. Antum ketika sering banget mensuplai rumput atau daun ke kambing antum, itu kan nanti ujung-ujungnya dia semakin sering nagih makanan. Dan begitulah orang-orang kafir. Mereka tuh disuplai, ya semua takdir Allah, disuplai dengan kenikmatan dunia, makin haus mereka. Tapi enak. Terus habis waktu buat nyari dunia. Tapi ingat wan-naru mathwal lahum. Dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Bahkan bukan itu aja. Seandainya mereka ini cuman dapat mudarat kehidupan mereka untuk mereka sendiri, itu sih enggak masalah. Biarin dah mereka hancur-hancur sendiri. Masalahnya adalah mereka ini orang-orang tidak mengenal Allah akan membuat kerusakan dan melakukan kejahatan di muka bumi ini. Iya. Seandainya ada binatang, dia bakal hancur sendiri dengan banyaknya makan dan enggak memberikan influence ke orang lain atau ke binatang lain, itu kita biar ya udah, biar aja udah takdirnya, biarin nanti juga mati. Iya kan?
Tapi kalau ini masalahnya penyakitnya menular dan nanti bakal menyerang orang dan seterusnya, ini kan masalah. Makanya dikatakan di sini mereka tujuannya malah akan membuat kerusakan dan melakukan kejahatan di muka bumi. Karena mereka tidak kenal mana yang baik dan mana yang buruk, saking tidak tahu tujuan dan tidak punya peraturan. Mereka tidak tahu apa-apa yang bisa membuat Allah murka dan tidak pula memikirkan apa-apa yang membuatnya ridha. Makanya orang-orang yang jahil itu mereka perusak sebenarnya. Orang-orang yang tidak tahu agama Allah, mereka potensi menjadi perusak di dunia ini. Di dunia memang sudah rusak nih. Ya. Makanya jemaah sekalian, galilah ilmu supaya enggak jadi perusak. Baik merusak diri sendiri, maupun merusak istri dan anak keluarga sendiri, maupun merusak masyarakat. Baik. Lanjut Bapak, ya, silakan. B. Manusia butuh bimbingan Allah. Manusia tidak akan mengetahui tata cara yang benar untuk menggunakan sesuatu melainkan dengan petunjuk dan bimbingan dari yang lebih tahu daripada diri sendiri. Jika demikian keadaannya, maka mungkin manusia bisa melakukan. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan peran yang dituntut darinya dalam kehidupan dunia ini? Apabila ia tidak mendapat bimbingan dari Allah. Dan bagaimana mungkin dia mendapat bimbingan dari Allah jika tidak melaksanakan segala perintah dan kewajiban darinya? Padahal dialah yang menciptakan manusia dan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Luas dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Baik, jazakallah. Jemaah sekalian, coba sanubarikan bahwasanya kita ini butuh hidayah dan bimbingan dari Allah dalam urusan dunia maupun lebih-lebih urusan agama. Antum tidak akan bisa bekerja di tempat ini kecuali memang Allah lah yang membimbing antum dan memberikan taufik. Antum tidak akan mungkin bisa menjalankan dan mengoperasikan amanat yang dibebankan kepada antum di pekerjaan antum ini kecuali memang Allah telah memberikan taufik. Iya. Ya. Maka di sini manusia tidak akan mengetahui bagaimana yang benar tata cara yang menggunakan sesuatu melainkan pasti harus dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah lah yang Maha lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ya. Kalau seseorang dengan egonya merasa bisa mencanangkan program ini sendiri, mengandalkan diri sendiri, kemudian nanti saya bisa. Ngomong insya Allah cuma lafalnya doang, karena kebiasaan. Tetapi secara hakikat kalbu dia mengandalkan dirinya sendiri, nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah doa sama Allah. Ya. Nanti akan ada saat-saatnya orang seperti ini ditegur oleh Allah. Kehancuran, kesulitan, stagnan, nggak bisa lagi, atau mungkin musibah dan seterusnya, baru dari situ dia mengetahui kelemahan dirinya. Ya. Nah, jika demikian keadaannya, betapa kita ini lemah, maka bagaimana mungkin manusia bisa melakukan peran yang dituntut darinya dalam kehidupan dunia ini apabila ia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah? Makanya jemaah sekalian, anda sarankan untuk menghafal satu doa yang disunahkan sekali, dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal di akhir setiap solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya dalam tiga hal ini. Ala zikrika, dalam mengingat engkau, ya, dalam menjalankan ibadah kepada engkau, dalam berzikir. Karena kita ini pun tidak bisa ingat Allah kecuali Allah lah yang menjadikan kita ingat kepadanya. Ya kan? Wa syukrika, dan yang kedua minta tolong kepada Allah supaya bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Iya. Karena kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kecuali Allah lah yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk melakukannya. Betapa banyak orang mengucapkan Alhamdulillah tapi hakikatnya dia tidak bersyukur.
Iya. Betapa banyak. Dan mungkin diantaranya kita. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan beribadah kepada engkau dengan baik. Betapa banyaknya orang berusaha dan giat-giatan ibadah tapi tidak benar. Itu belum Allah beri taufik. Orang-orang yang berusaha mengamalkan ibadah tapi menyelipkan bid'ah, apakah itu diberi taufik atau belum? Belum. Karena tertolak ibadahnya, tata cara tidak benar. Ada orang ibadahnya biasa aja, tapi sesuai sunnah. Ini Allah beri taufik ini. Ada orang ibadahnya luar biasa, semuanya terkagum, tapi dia tidak sesuai sunnah. Belum Allah beri taufik. Jadi taufik dari Allah itu adalah persetujuan Allah. Allah Ta'ala yang membimbing dia. Kalau Allah yang membimbingnya, siapa yang bisa nyalahin? Nggak ada yang bisa. Dan bimbingan Allah itu pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan melenceng. Ya. Pasti dia ikhlas. Dan pasti amalannya itu tepat sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kamu melakukannya. Ya. Maka jemaah sekalian, kita ini belajar. Sekalipun antum hafal hadith-hadith, sekalipun antum berazam kuat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, antum tidak akan bisa melakukan sunnah Nabi tepat dengan sesuai dengan apa yang dihadith, kecuali Allah memberi hidayah dan taufik kepada antum. Jadi, sekalipun misal seseorang dari kita menancapkan, saya pengen beramalan salaf, saya pengen mengikuti sunnah Nabi, tidak akan bisa kecuali kalau Allah Ta'ala memang sudah memberikan taufik. Oleh karena itu, jangan mengandalkan diri sendiri dalam memprogramkan apapun untuk masa depan kita dan untuk pribadi kita. Melainkan mintalah kepada Allah, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Makanya dalam firman-Nya, wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Wa sirru qawlakum, kalian terang-terangilah perkataan kalian. Wasir qaulakum, kalian sembunyikan perkataan kalian atau kalian terang-terangan perkataan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kalau memang kita jujur mau menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha tahu. Tapi doa, Allah melihat kesungguhan seseorang dari doa dan terus-menerus berusaha dan doa. Betapa banyaknya itu orang pengen berbuat baik, pengen jadi baik, tapi dia cuma pengen doang. Doa tidak pernah, usaha belum. Terus nanya, kok saya nggak baik-baik ya? Ya, baik itu nggak sekedar niat. Tapi harus ada yang terlantunkan di lafal doa. Dan juga ada usaha. Begitu juga dengan kita, jemaah sekalian. Dan Allah Maha tahu, pasti tahu keinginan kita. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu sementara dia Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif itu maha halus, maha lembut. Itu benar-benar mengetahui sehalus-halusnya perkara, pasti Allah mengetahui dan menguasai itu. Ya jemaah sekalian. Dan juga maha mengetahui secara detail tentang semua yang kita inginkan. Boleh dilanjutkan? Tiga paragraf lagi? Ya, fadhol. Akibat tidak mengenal Allah. Seseorang yang tidak mengenal Allah penciptanya akan melakukan kerusakan dan kejahatan dengan perbuatannya. Ini karena ia tidak mengetahui keagungan zat yang maha memberi petunjuk menuju jalan yang benar, keberuntungan dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah penyakit yang membawa mewabah? Bukankah penyakit yang mewabah di muka bumi ini serta kerusakan besar yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan jauh dari petunjuk Allah, di samping karena tidak melaksanakan segala perintah-Nya. Saat kehidupan orang-orang yang tak mengenal Allah lahir, mereka masih tidak tahu untuk apa kehidupan itu dimulai. Bahkan saat mereka keluar dari kehidupan dunia ini, mereka pun masih tetap belum mengerti mengapa mereka memasukinya. Adapun bagi yang mengenal Allah, beriman kepada-Nya dan percaya dengan apa yang ada di sisi-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wala yansurannallahu may yansuruh. Apalah apa Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Baik, jazakallah khair. Ini terakhir. Akibat tidak mengenal Allah azza wa jalla. Siapapun ini jemaah sekalian yang tidak mengenal Allah, kalaupun kenal tidak mempraktikkan konsekuensinya, pasti akan melakukan perusakan dan kejahatan dengan perbuatannya, halus maupun kasar, kecil maupun banyak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Rabb-nya, dia tidak merasa diawasi, dan dia tidak punya tujuan. Binatang yang gila, tidak punya tujuan, itu akan menjadi perusak. Ya. Karena binatang pun yang merusak, binatang yang merusak pun itu biasanya ada tujuan, nyari mangsa. Bagaimana dengan yang tidak punya tujuan dan gila? Dan orang-orang itulah orang-orang gila. Banyak orang gila sebenarnya di dunia ini sekarang terutama. Dan mereka membuat kerusakan yang besar sekali. Untuk anak-anak muda banyak kerusakan yang diperbuat. Dan belakang-belakang ini jemaah sekalian, kok kita perhatikan kasus demi kasus, berita demi berita, itu semua berita tentang orang-orang gila rata-rata. Benar atau tidak? Benar. Antum coba perhatikanlah. Setiap hari selalu ada berita kasus tentang orang gila, walaupun enggak disebut gila. Tapi kalau antum neracakan dan kiaskan dengan era 80-an dulu, 90-an dulu, udah jelas ini zaman edan. Maksudnya bukan zaman yang kita celah, tetapi zaman di dalamnya banyak orang-orang gila tapi tidak disebut gila. Sekarang pembacokan dan seperti itu dan seterusnya. Ini gila. Enggak takut sama Allah, ya kan? Baik, kemudian bukankah penyakit moral maupun fisik yang mewabah di muka bumi ini dan kerusakan yang terjadi di masyarakat, semuanya bukankah sebabnya adalah jauh dari petunjuk Allah? Udah itu aja. Makanya jemaah sekalian, solusi buat segala kerusakan ini hanyalah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, selesai. Tapi kan cabang dari mendekat kepada Allah itu banyak. Benahin akidah, betulkan ibadah, benarkan moral, akhlak Islamiah. Nah, bahkan saat kehidupan orang-orang yang tak mengenal Allah berakhir, mereka masih tidak tahu untuk apa kehidupan ini dimulai. Pas nanti udah di hari kiamat, mereka juga kebingungan. Pas mereka di alam kubur, mereka juga bingung. Itu orang-orang bingung itu. Orang-orang bingung ini mereka tidak tahu tujuan diciptakan untuk apa, sehingga nanti ketika sudah mati di alam barzakh menjawab man rabbuk tidak bisa. Dan ketika di akhirat, ketika semua amalan ya ditimbang, dia juga kebingungan. Makanya kata Allah azza wa jalla, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mudhara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Di hari kiamat nanti, setiap jiwa akan mendapatkan amalannya. Yang baik itu akan hadir, amalan baik. Tapi amalan jelek, yang kemudian jiwa tersebut akan berharap, yaudah semoga ada jarak jauh antara dirinya dengan amalan buruk tersebut. Orang pada nyesel nanti dengan amalan buruk. Karena jelas, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, itu pasti ada. Ya. Pasti ada. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hal kita terhadap hari kebangkitan itu kaget sekaget-kagetnya, sampai mereka, kitab apa ini? Kok sampai detail kecil besar semua amalan saya ada di sini? Bingung lagi kan? Bingung. Tapi orang-orang yang beriman, yang sudah mempersiapkan dari sekarang, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diri saya dengan kesalahan saya sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu doa kita tuh, salah satu doa kita. Dari sekarang tuh Pak, kita tumbuhkan ingatan kita kepada akhirat. Salat kita ini, kita tumbuhkan rasa di salat kita ini modal buat akhirat kita. Karena amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah, salat kita.
Dan solat ini adalah gerakan dan amalan yang paling dekat kepada Allah dan merupakan bentuk keterkenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW menjadikan solat ini sebagai istirahat. Bukan sebaliknya, kalau kita ini solat ini kesibukan, terus solat kesibukan, istirahat setelah solat, ya ada istirahat. Kebalik. Kenapa? Karena solat ini istirahat buat kalbu kita. Makanya, wahai Bilal, azan. Azannya Bilal, jadikanlah solat itu sebagai rehat saya. Rasulullah SAW. Makanya orang kalau misal solatnya benar khusyuk, dia akan merasa lebih tenang, plong setelah solat. Tapi orang yang banyak pikiran dan dunia aja isinya, dia pas solat sibuk mikir, pas selesai solat baru sadar, udah selesai ya solatnya. Ah, ini. Coba perhatikan, jangan-jangan mungkin itu kita, ya. Seperti itu cuma sekalian. Kemudian bagi orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada apa yang di sisinya, mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, Allah Ta'ala menginginkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian para penolong Allah. Dan juga di sini, walayansurannallahu mayyansur. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Semua dari kita punya potensi dan modal untuk menolong agama Allah. Tidak harus menjadi da'i kondang atau masyhur, tetapi tolonglah agama Allah. Bahkan hanya dengan cara nasihati rekan pegawai atau OB atau istri, anak, itu semua bentuk pertolongan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Maka bersedekahlah dengan amalan saleh, apapun itu yang kita bisa. Dan itu insya Allah menjadi salah satu bentuk menolong agama Allah Azza wa Jalla semampu kita. Wallahu ta'ala. Cukup sampai sini insya Allah. Pada hari Selasa nanti kita akan membahas merenungi makhluk, kunci mengenal Khaliq, dan juga insya Allah tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Cukup, sudah jam 1. Kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Jazakumullah khairan atas kehadiran, partisipasi dan istimewanya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terus meneruskan kajian-kajian ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fi 'ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.